Bupati Kebumen Arief Sugianto meresmikan Masjid Baitul Mutakin dan TPQI Al-Islah Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo Sabtu 18 Maret 2023. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti oleh Bupati. Turut hadir Dandim 0709 Kebumen Letkol CZI Ardianta Purwandana, Staf Ahli Bupati Agung Pambudi, Kepala DPUPR Joni Hernawan, serta Forkopimcam Bonorowo. Masjid Baitul Mutakin diresmikan setelah direnovasi dengan anggaran swadaya masyarakat Rp 933 juta. Sementara TPQI Al-Islah bangunan baru. Sebelumnya, santri mengaji di rumah Ustadz. Bupati mengapresiasi kegotong royongan masyarakat yang berhasil membangun masjid dan TPQI. Arief berharap keimanan masyarakat akan semakin meningkat. Bupati juga mengajak masyarakat mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah karena di bulan ini pahala yang didapat akan dilipat gandakan. Peresmian Masjid Baitul Mutakin dan TPQI Al-Islah diisi pengajian akbar bersama Kiai Haji Raden Rahmat An-Nasih dari Perembun. Dari Bonorowo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.